Intinya langsung aja Pak. Jadi intinya itu hampir sama dengan apa yang disampaikan sama Pak Guru Gusti. Cuman sekadung majung ngomong orang-orang ngomong itu orang kewes teman ya. Jadi bahasanya itu ada dua TPQ dan pengelolanya, pengelolaan itu lebih banyak dibanding dengan poin yang nomor dua penyelenggaraan SMB Santiloka. Terlepas nyong dulure utawa nek kancane berarti min umpamane gitu. Terlepas dari itu. Terlepas, tapi ini profesional dan proporsional. Seperti halnya Pak Guru Rustinan jane karepe memperjuangkan apa yang di situ menjadi kelompoknya. Mungkin dari rekan-rekan Pak Harsono juga ingin memperjuangkan dari kelompoknya masing-masing. Cuma seperti Pak ya. Tapi di situ bahasa yang sering saya dengar Pak Kades itu sering ngomong. Adil orang itu padang. Nyong apa? Kalau bocah cilik umpamanya kalau satu sewu orang pantas semua nek apa kalau nyong pada bisa satu sewu. Mulanya seringnya apa lebih tekan satu sewu. Misalnya seperti itu. Jadi intinya sama, bukan hanya sekedar dipertimbangkan, tapi langsung berubah. Biar di situ ada kesepakatan disaksikan oleh teman-teman lembaga maupun dari atau mas dan sebagainya. Terus selanjutnya ke gambar batak. Gambar batak nomor lurus adalah kalau Pak Gus. Gambar batak berarti ke bidang ya 21 ini 22 berapa? Gambar batak misalnya jadi nomor 12 ya. Oke, siap. 20 ya masih lega sih. Semen simpan harus sebab arah pecel arah beton sebagai pokok kopi rantina dibangun mabur kemudian pemanfaatannya itu kurang maksimal. Inflasi itu antara lain harga semen si mau nek seket telu pamane sedikit dari sekitar kurang siji. Pak Ades tahu lah ini aspal yang mana. Bok sing aspal tepuk-tepuk juga arep areh berbunga kalau desa berkaya berbunga kaya aneh sebabnya Pak yang tadinya aspal 100 isa 7.700 sekarang 2 juta lebih ayo atau juta itu aku Pak Babinya lebih lah ini bisa jujur pasir 1.200 umpamanya sikinnya gelem pasir lor 1.200 yang pasir 10 tampung nah enak umpamanya seperti itu ya Pak Babinya. Jadi ini inflasi. Artinya apa? Kita membangun bukan hanya sekedar pencitraan semata, tetapi kita membangun dari sisi pemanfaatan. Sing sering ketemu akan langga karo Jepang ini membangun masa dari orang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggalan khusus dari Pak Saad khususnya. Masa itu dia nyamuk di lain lah. Akhirnya bingung banyak di TikTok kayak gitu. Di lain waktu atau anaknya disusuli. Dan seperti ini. Dan aja kesana ketuanya mau bubun manis apa manis tidak kelompok bubun manis diam bubun bahan orang kayak pas temen lah kayak gitu ya yeah.